bakal house tour rumah aku, guys. Nah, di sini itu kita bakal perkenalkan dulu diri kita berdua. Nah, aku yang pakai topi ini ya, yang pakai topi ini nih. Kalau kalian yang nggak pakai, aku Kayla yang pakai topi. Kalau kalian nggak pakai topi, nah guys, ini penampakan rumahnya ya. Sekarang kita mau review dari depan. Ini adalah air mancur, guys. Air mancur ini buat ya hiasan-hiasan di luar gitu, kita supaya lucu. Ya udah deh, jangan, supaya orang-orang tuh liatnya rumahnya cantik. Gak apa-apa kok, guys. Sekarang kita mau pertama kita mungkin langsung ke garasi dulu aja lah ya. Dibuka, guys. Nah, di sini adalah ada skuter. Skuter ini tuh karena aku belum punya mobil penggantinya gitu loh. Mau. Ya udah, guys. Ini bisa di restore. So, langsung aja kita mau mulai ya, guys, house tour-nya. Tapi kita mulai dari sini dulu. Okay, guys. So, langsung aja kita ke sini. Di sini itu adalah ini, guys, buat ya nyuci-nyuci, nyapu-nyapu. Misalnya ada mbak. Iya, guys, kalau misalnya ada mbaknya gitu, ini buat nyetrika, ini ada pakaian kotornya, ini ada mesin cucinya, dan di situ ada buat bersih-bersihnya, sapu, dampel, dan semprotan. Next adalah di sini ada kamar mandinya minimalis. Ini tuh bukan minimalis, mini banget. Tapi nggak apa-apa ya, guys, ya, seadanya aja. Nah, ya udah, kita next. Ini yang menurut aku spesial banget buat ditunjukin ke kalian. Tapi sebelumnya itu, sebelum aku tunjukinnya spesial, kalian harus subscribe dulu ya. Nah, guys, langsung aja kita mulai. Ayo, guys, kita buka. Yeay, di sini adalah garden aku. Iya. Kita nyalain kembang. Ayo, guys, kita nyalain dulu. 1, 2. Kita lihat. Semoga berhasil ya. Wow, sungguh-sungguh cantik banget, guys. Oke. Di sini ada pasir. Kita tendang dulu. Kita bisa buat untuk bayi. Ya, bisa buat bayi, bisa buat kita juga. Di sini terusnya ada apa lagi? Bubble. Coba kamu main deh. Oke, ayo deh. Coba. Wow, mana bubblesnya? Wow. Oke, so di sini ada, kalian pasti kayak udah tahu kan ini buat apa? Ini adalah buat siram kale. Ya udah, guys, so next itu kita ada kolam berenang. Nah, aku itu sengaja banget buat kayak gini supaya nih yang ini, supaya bayi itu kalau udah pertama kali berenang ke sini nyentuh air gak tenggelam langsung ke bawah kayak gini. Jadi aku kasih ini lah. Oke. Nyalain kembang api lagi. Enggak, aku enggak mau, kali aja. Ya udah, guys. Terus aku langsung ngebahas ini lagi. Tentang ini lagi. Okay, aku sengaja banget buat ngasih ini. Kalian pasti tahu lah. Ini tuh buat duduk ya, guys, ya. Jadi misalnya kalau kedinginan. Ya, kedinginan atau capek karena berenang gitu. Ya udah, yuk. Misalnya nah, kalau kelepek. Di sini juga ada perapian gitu, tempat buat kita nyantai sambil bakar marshmallow. Kali bakar, aku review. Oke, di sini ada garden, super duper garden banget kan, guys. Kayak ada bunga-bunga dan ada buat nyiram bunganya. Ini selang-selang gitu ya, guys, ya. Terus jangan di sini copot, guys. Cobok. Jangan dicopot, jangan dicabut. Terus di sini tuh ada buat kita piknik. Piknik itu tuh buat kita seneng-seneng aja ya. Terus kita bisa ngambil ini nih. Terus apple. Di atas sini ada apa untuk bulu. Ya, buat bulu. Ya Allah, kali. Oke, guys, langsung aja kita masuk ke dalam rumahnya. Nah, di sini tuh 3 lantai, guys. Jadi kalian saksikan ya sampai habis videonya. Nah,
di sini ada bell dan bell ini tuh berkamera guys, jadi aku tahu siapa yang datang. Di sini juga ya kalian tahu kan kalau di rumah itu harus ada pemantul listrik kayak gini, nggak harus sih ya emang harus ya udah guys, kalian gimana guys menurut kalian? Nah langsung aja kita mulai reviewnya. Ya. Di sini adalah piano, di sini itu buat kita main piano kayak gini. Misalnya kalau kita bikin play role play. Kakaknya ya benar. Oke guys, ini contohnya ya. Aduh. Kali itu ini. Terusnya di sini ada ruang TV gitu ya. Aku senang banget loh guys nonton TV kayak gini. Jadi ini juga aku simpen tembok supaya kita bisa sambil duduk sambil nyetel film. Terus bagian penasaran ini apa dalamnya? Langsung aja kita lihat. Wow, ternyata di sini adalah kamar bayi. Kamar bayi ini agak minimalis gitu ya. Terus ada yang pertama adalah tempat sampah, terus pastinya ada stroller. Karena anak bayi wajib banget pakai stroller kalau misalnya kalian pegel kan gitu kan guys ya. Ada throwaway basic stroller. Enggak mungkin aku terlalu. Terus di sini ada sofa buat kita nonton. Dek tolongin deh nyalain. Nah guys, ini wow, unicorn. Oke guys, next ini ada buat bayinya. Bayinya itu tidurnya di sini. Terus kalau bayinya makan di kamar di sini. Terusnya buat main di sini. Bayinya ada dua boneka. Terus ada ini pengganti popok. Ayo. Terus di sini juga ada apa ini, kasur buat kita temenin bayinya. Ya ampun kalian buat kalian. Yuk guys. Ceritanya ibunya bayi. Terus guys, di sini ada meja makan. Meja makan ini ya buat kita makan guys. Nah, ya minimalis aja lah ya. Kan juga di sini kita juga makan-makannya biasa-biasa aja. Kadang-kadang kita juga mainnya berdua doang. Terus kita bisa telepon orang yang kita mau. Terus kita bisa buat party. Terus kita juga bisa order food, pizza atau burger, hamburger gitu. Terus di sini adalah dapur. Dapur ini ada apa ini? Tempat sampah, dan ini ada kulkas. Kulkas ini kalau misalnya di real life mungkin bisa es batu ya. Terusnya ini ada ini buat donat gitu. Terus ini ada ini oven, ada ini blender. Terus ada ini, ada buat panggang roti sama ada minuman ice tea. Ini kalian tahu kan buat kita cuci piring dan cuci tangan. Terus dan sikat gigi. Ada. Terus guys, di sini ada kompor dan ada mesin popcorn. Mesin popcorn buat nonton ya tadi di situ ruang TV. Guys, kayaknya dia berisik deh, apa ya? Oke guys, so sekarang langsung aja kita review ruangan ini. Kalian bisa tebak gak ruangan ini apa? Oke, karena aku gak tahu kalian nebaknya bener atau enggak, aku minta kalian tuh komen di bawah gitu ya. Terus di sini juga ada rak buku buat kita membaca buku. Terus di sini juga ada permen karet, permen-permen. Ada picture tuh, ini kalian lagi main. Ini buat kerja-kerja gitu. Ada telepon. Soalnya kalau misalnya ya namanya orang tua gitu ya, takut khawatir anak-anaknya udah makan atau belum. Sekarang ya udah, ini adalah kamar mandi. Kamar mandi ini sengaja aku buat bathtub supaya di lantai satu itu bisa berendam bathtub. Ini sultan. Menurut kalian gimana sultan? Enggak. Menurut aku sih enggak. Ya udah guys, lanjut ke lantai 2. Oke guys, yang pertama adalah kamar aku. Kamar aku ini sebenarnya bukan kamar aku sih. Ini bisa buat semua orang. Ini ada 2 kasur, ada 2 jendela,
ada dua lampu, ada satu lampu yang di atas, ada dua lampu yang di meja, ada dua sofa, satu skincare, ada satu meja rias, dan ada satu lemari, dan ada satu kaca, dan ada satu tempat sampah. Oke, kita lanjut ke next room. Kak, tolong. Oke guys, lanjut aja kita. Kak. Kita ke kamar ini. Kamar ini bisa buat siapa aja sih sebenarnya, semua rumah aku ini buat kamarnya tuh buat siapa aja bebas. Boleh. Ini ada boneka, ada lemari buat kita ganti-ganti baju, ada ini tanaman, ada sisir, ada skincare, ada buat meja belajar, nah, sama guys, ada kasur. Maaf ya guys, aku itu diikat dua akhirnya. Ya diikat dua aja. Terus next itu adalah kamar ini. Kamar ini dibuatnya minimalis ya. Ini untuk kakak. Ini kamar boleh buat siapa aja ya guys. Semua kamar di rumah aku boleh buat siapa aja. Ini ada skincare, ada buku yang aduh warnanya soft banget. Ada juga kursi buat baca bukunya. Sama ada picture, the picture like flower. Picture-nya tuh flower gitu guys. Ada tempat sampah. Di sini terakhir buat di lantai 2 terakhir adalah kamar mandi. Kamar mandinya minimalis aja guys. Supaya bills-nya enggak gede. Oke guys, lanjut aja kita ke lantai 3, lantai terakhir. Di pertama itu aku buat escape supaya kayak yang di mall-mall gitu gak sih guys, yang escape kayak gini. Nah terusnya itu aku hilangin gimana? Bisa spin loh, tapi aku gak tahu itu sebenernya. Aduh aku dapat pin tapi aku keluar. Terus ada TV. TV-nya itu buat nyantai karena di sini ada tempat olahraga. Terus ada tempat buat ini cemilan-cemilan gitu buat habis olahraga, habis escape, terserah ambil aja makanan. Terusnya itu next-nya ya. Lihat deh. Ya Allah. Ada ice pop. Aku ambil aja guys. Mau. Nah guys, langsung di sini tuh ternyata aku lupa tutup pintu ini. Kalian tahu kan ini apa? Ini tempat grill. Tempat grillnya itu ya kayak gini. Tempat grillnya itu kayak gini. Terus ada hand sanitizer. Gimana guys? Ini banget. Sebenarnya nggak bisa dipakai buat pajangan doang, tapi ya udah kan. Udah terlanjur dipakai itu. Ada buat kita ini. Ngegrillnya ini juga ada sofa. Jadi ini tuh ceritanya ya. Ya grill yang sungguh-sungguh beneran kan, speknya beneran. Oke guys, sekian ya guys review rumah akunya. Nanti aku sama Kale bakal review rumahnya Kale di part 2. Tapi di sini aku mau viewersnya tuh harus kayak banyak supaya kita buat part 2-nya, dan banyak yang like-nya dan subscribe karena semua yang kita minta lakuin itu gratis, mulai dari subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Itu kan gratis semua, dilakuin dong. Oke guys, nggak apa-apa nggak mau komen, yang penting di subscribe ya guys, supaya kita semangat ngonten dan share ke teman-teman kalian supaya video kita makin banyak gitu. Nanti kita bakal review rumah Kale. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. Bye.